Ini kenapa saya nangkring di Kimihime, sumpah. Ini yang maksud saya tadi bilang lucu. Saya nangkring di Kimihime kayak gini nih, parah sumpah coy. Halo kawan-kawan, welcome back to Raffly Channel. Kembali lagi bersama saya Raffly. Dan ya, jadi di video kali ini, sesuai yang saya bilang, saya bakal lanjutin lagi ke part 2-nya. Yang di video sebelumnya kalian udah lihat, mungkin kalian bisa lihat aja di video sebelumnya untuk part pertamanya. Karena durasinya bakal lama banget, jadi saya bagi 2 part. Dan langsung aja mungkin daripada lamanya, biar durasinya mempersingkat, kita langsung bakal mulai video review editan kalian yang ada di Facebook. Dan langsung aja kita bakal mulai videonya coy. Oke, kita kemarin udah sampai di sini. Ini udah saya tandain ya. Bukan tandain sih sebenarnya, ini langsung saya record lagi pas di yang video part pertama itu coy. Jadi di sini ada lagi oke, kita bakal langsung review ya. Oke, lu mau lihat gua gunting kuku? Ini bukan gunting kuku, ini auto putus sumpah. Ini kakinya auto putus sumpah coy. Oke, lanjut lagi, kita bakal coba. Aduh, editannya kenapa pada cringe semua sih sumpah? Nggak tahu editan yang cringe apa saya yang cringe ya. Ini ada lagi dari Restu Al-Fauzi. Maaf kalau nggak rapi, naik coy Restu. Saya ngeboncengin siapa anjir. Nah ini sama, ini sama, cuman ini tadi kan, wah, saya kira ini editannya beda. Ternyata di belakang ada si Raffly lagi ngintip di mobil, dan di depan ada lagi. Ini sebenarnya ditambahin dong ya, kayaknya dia nge-save coy. Kita bakal coba langsung lagi. Wow, saya ngegenje sama preman apa nih? Preman Korea apa Jepang? Ini saya ngegenje coy. Di sini, wih, saya pentolan ya. Wih, GGWP coy ya. Wow. Ini yang paling GG dari semuanya. Saya jadi pemeran di PUBG ya. Jadi nanti di 2020 wallpaper PUBG bakal kayak gini. Si Raffly bakal nangkring di atas mobil barrier. Ah, mobil barrier lagi. Di mobil tentara ini. Jadi ya, ini rata-rata banyak yang gak lucu coy, tapi lebih ke keren ya. Banyak banget yang keren sumpah editannya coy. Kita bakal langsung lagi ke yang selanjutnya lagi. Ini ada lagi. Wah, bacot nih orang, grogot-grogot mulu. Ampun om, lu bilang apa barusan masih kurang greget? Keluar dari TV dong. Parah. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lagi. Gua ketika begadang sampai jam 3 pagi. Gua ketika bangun buat sekolah jam 6 pagi. Kok mata saya disipitin begini anjir. Oke, langsung kita next lagi ya. Ya, di sini ada lagi Eddah yang lagi ASMR. ASMR apa sih, coy? Coba kalian komen dah, ASMR apa, sumpah saya nggak tahu ya. Tapi saya sering dengar, cuman saya nggak tahu, coy. Langsung ya kita skip lagi. Saya nyari yang unik, cuman di mana ya? Ini editnya terlalu GG, coy. Ini ada Avenger lagi. Skip lah. Nah. Ini kenapa? Ini saya sejak kapan naik kuda kayak gini, coy? Aduh. Oke, ini yang kiri muka saya yang lama nih, yang dijadiin meme juga sama orang-orang. Oke, keren ya, ini editannya lumayan lucu coy. Oke, ada lagi coy di sini. Bodoh amat pengen beli truk yang orang lain lihat, yang gua rasakan. Saya nggak paham meme kok pada begini anjir. Ada lagi di sini, si Raffly lagi naik kucing. Saya kok ngeliat kucing kayak pengen beli kucing aja coy, sumpah. Bang, wow, bang, ini Raffly. Saya sensor ya, tit. Oke, bang, tit. Ini si Raffly. Ini apaan? Coba editan cuma digini doang anjir. Ini apa, Grotopia ya? Eh, bukan Grotopia, nggak tahu sumpah apa. Wow, serem banget sumpah. Ini Sarah Violet, kenapa diedit jadi muka saya sumpah. Ini yang tadinya ngeliatnya suka jadi langsung auto, auto nutup, auto matiin HP coy ya kalau ngeliat begini coy. Anjir, jual kak, jual durian dong saya sejak kapan sumpah anjay. Eh, durian apa nangka sih? Murah banget dah. Oke, editannya masih simple dan waduh. Untung ada sensor coy, ada di sensor coy, ada di sensor coy. Ya sudahlah. Please lah, editannya kenapa pada lebih kekeren ya. Ini saya naik Jurassic Park, bodoh amat sumpah. Oke, si Raffly lagi numpang foto di Lamborghini, bodoh amat coy. Ini pas lagi di shoot, pas lagi di syuting Rewind 2018. Jadi saya ada di belakang Sarah Violet ya. Saya diem-diem apa ya, jadi penampakan di fotonya 2018 ya. Ini di Rewind 2018 ya, di tepatnya ada di yang pas scene barengan atas semuanya ya. Ini saya diem-diem moto di belakang. Tapi kenapa saya ada di pistolnya? Kenapa ada di pundaknya? Kenapa ada di lututnya? Kenapa ada di dengkulnya? Oke, sebenarnya ada yang lucu coy, tapi saya nggak tahu di mana dah. Ini Bubul Cum-cum Lapi Channel. Kenapa jadi cadel? Nyuruh subscriber ngedit lu, kira nggak butuh waktu. Tuman. Anjir. Ini kenapa saya jadi ada di Free Fire coy? Saya nggak suka game Free Fire. Jadi jangan diedit sama Free Fire coy ya. Nggak, canda. Ini kalau masalah yang kayak gitu ya, yang kayak duduk begini ya. Cuman kenapa diedit pala saya sumpah parah.
Oke, di sini masih sama ya, simple, dan di sini ada dari Faiz. Kenapa saya diedit sama si Naisa si anjay? Ini keren nih editannya kayak thumbnail ya. Keren. Jangan lupa cebok. Saya ada yang sama Kimi. Oh, ini dia baru dibilangin ada yang sama Kimi, sumpah. Ceritanya Rafli lagi duduk terus ketemu Kimi Hime. Kenapa dibengkakin begini? Kimi Hime jadi bengkak banget, sumpah. Sorry, hap. Parah dah. Sumpah saya ada yang Kimi, yang saya lagi nangkring di Kimi Hime, cuman hilang, sumpah enggak tahu dah yang mana. Di sini ada lagi Rafli Channel, siap. Anak pinggiran. Oke. Ini sama Good Over. Jika aku tak melindungi, aku tak bisa jadi Hokage. Ngapain ngelindungin gua dari hater, sumpah. Ini aslinya video. Ini aslinya apa ya? Bodoh amat dah. Ini aslinya kalau enggak salah yang bapak nyuapin anak ya kalau enggak salah. Kalian boleh menghina aku di dunia lain, tapi tidak di dunia maya. Lapangan luas no berantem, yo. Anjir. Jadi gangster, sumpah. Oke, di sini ada Mr. Bean, bodo amat. Jadi Kimi Hime dong, anjir. Ini apa, anjir? Ini Lala Jola. Apa Lala? Nih, gak tau pokoknya YouTuber itu yang paling kiri, Lala Rahmat Audrey Aubrey Aubrey. Kenapa sih Rafli Channel ikut moto di belakang, sumpah? Saya gak tahu sumpah yang edit siapa. Tapi keren ya, saya akuin keren. Saya lagi nunggu yang Kimi Hime mana, anjir, sumpah. Wow, editannya pada begini semua ya. Pada menuju ke arah yang gak baik, coy. Wow. Oke. Okay. Ini ada saraf violet. Ini saya ingat yang di video barunya ya, banyak banget yang iri sama bocil kecil yang dipangku sama saraf violet ya. Dasar kalian ya, jomblo. Ini ada lagi Kimi. Wow, saya sejak kapan? Anjir. Mbahmu kurusan ini baru selesai melahirkan. Sayang kamu kurusan. Viewers banyak, subscriber banyak. Nggak paham. Seorang anak ditangkap polisi karena membunuh nyamuk yang menempel di kening ayahnya dengan menggunakan. Saya jadi buronan begini lama, coy. Di editnya nggak beres-beres, sumpah. Oke, ini keren ya. Ini ada di hutan, ada di laut. Oke, saya nyari yang Kimi Hime mana. Where are you, Kimi Hime? Oke, ini ada Naisa lagi. Di edit. Sejak kapan teman? Ini namanya squad Travely Channel, squad cebok, coy. Teman saya diubah semuanya jadi muka saya. Bodoh amat dah, sumpah. Oke, coy, ini udah banyak banget ya. Saya bener-bener ini masa dibagi 3 part ya, sumpah banyak banget. Masak apa? Saya nggak bisa masak, chef. Terus ngapain kamu ikut acara ini? Saya mau nyanyi, chef. Wow. Salah acara, goblok. Mantok sih, Haji. Baca. Ini saya jadi penampakan Erpan. Nah, lo mana si Rafli? Ya, ini saya kalau nggak salah ini waktu di Pulau Seribu ya sama Erpan. Jadi saya sempat ikut, cuman saya jadi penampakan doang di belakang ya. Kayak gini kurang lebih, coy. Parkik. Halo teman-teman, welcome back to Rafli Channel. Bantuin gue, Bang. Kau pikir beresin berak kau. Berak saya merah kayak darah, anjir. Di sini ada lagi. Ini siapa, anjir? Saya nggak tahu, sumpah. Kayaknya artis Korea ya. Saya nggak terlalu banyak yang tahu. Ini kenapa saya nangkring di Kimi Hime, sumpah. Ini yang maksud saya tadi bilang lucu. Saya nangkring di Kimi Hime kayak gini nih, parah sumpah, coy. Ini di Kimi Hime saya nangkring kayak gini. Di sini ada lagi sama Erpan. Oke, saya sering banget jadi penampakan di fotonya Erpan ya. Saya coba lihat ya ada berapa foto lagi. Ini cukup banyak banget. Shit man. Dikit lagi. Tadi Kimi ya, di sini ada lagi. Ya editannya kebanyakan simple kayak gitu. Naik lagi, sumpah jangan naik lah. Ini yang lumayan keren, coy. Saya ya emang saya sempat main ke rumah si Adit ya. Cuman kenapa ini parah loh, sumpah editannya. Foto sama Bang Adit, anjir. Wow. Kenapa saya di foto edit yang pertama ini kenapa banyak banget yang saya diedit foto jadi penampakan di orang-orang, coy ya. Bodoh amat, coy, sumpah. Ada lagi Kimi Hime di sini, wibu lagi, please. Ini kenapa banyak banget wibu yang ngedit saya? Yang ngedit saya lagi sama karakter wibu, coy, atau karakter anime gitu ya. Orang pinggiran. Asyap. 2030 ada si Rafli, coy, di Blackpink. Anjir. Blackpink bukan Blackpink, anjir, parah. Vlog di bulan dulu, coy. Lu siapa, anjir? Neil Armstrong bingung kenapa saya ada di bulan, sumpah parah. Lagi-lagi ada si Rafli di sama wibu, lagi-lagi ada Rafli sama wibu, coy. Bodoh amat ya. Kita skip lagi coba. Di Gunung Merapi dicari orang hilang. Editannya kenapa simpel-simpel? Ini ada lagi kalau enggak salah ini Grotopia. Eh, kecil amat fotonya, sumpah. Kita bakal coba kesini lagi. Oke, sama wibu lagi. Ya. Sekali lagi nih, wibu lagi, coy. Saya lama-lama jadi anak wibu di sini, sumpah ya. Ini ada lagi, jadi anak wibu lagi. Anjir, logonya di atas. Gila, saya ada di mulut buaya kayak gini auto tewas, anjir. Oh, sumpah banyak banget yang edit. Thank you banget. Sebenarnya bukan thank you sih. Sebenarnya ini banyak banget yang
yang ngejelekin ya, teman. Ya emang saya ngebuat sengaja untuk ya untuk hiburan aja ya, karena ini untuk hiburan aja. Di sini ada lagi apa nih? Dikit lagi habis ya. Wow. Oke ya, kita bakal coba cari yang lebih unik lagi. Di sini ada apa nih? Bang cebokin aku, malas abau. Bang cebokin dong. Oke, siap. Apaan sih sumpah? Anjir. Si Rafli sama si Saipul Jamil. Ini kenapa saya lagi sama Saipul Jamil di penjara? Anjir, parah yang ngedit dah. Ini sama makhluk purba, bodo amat ya. Ini ada Minecraft lagi. Di sini ada lagi sama Erpan lagi duduk di balai-balai ya, ada di duduk. Ini di Bogor kalau enggak salah, puncak. Wow, sejak kapan saya main di rumahnya Erpan? Ini kalau enggak salah bangkunya Erpan, coy. Oke, karena ini banyak banget jadi mungkin saya bakal coba lebih cepat lagi ya. Di sini ada ya, mungkin yang agak terlihat lebih lucu aja. Anjir. Saya berat auto merinding sumpah ya. Kenapa saya lagi di orang dunia lain? Kenapa saya tiba-tiba jadi setan di dunia lain, anjir. Kita bakal coba cari lagi ya. Di sini ada okay, simple ya. Ini banyak yang pada nge-repost doang ya. Kita bakal coba lagi. Di penjara lagi si Rafli. Oke, kayaknya editannya kayak gitu aja ya. Mungkin banyak banget yang enggak ke-review atau yang saya skip, dan ini udah habis di sini, coy. Dan ini yang terakhir. Ya, enggak terlalu jelas, coy. Jadi mungkin kurang lebih kayak gini aja untuk video kali ini yang pasti. Dan oke, jadi mungkin kayak untuk video kali ini mungkin segini aja dulu, coy ya. Oke, mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Maaf kalau misalnya nge-reviewnya agak kurang gimana gitu, karena emang ini enggak terlalu banyak banget yang saya review. Bukan enggak terlalu banyak, maksudnya banyak yang editannya itu enggak terlalu beda sama banyak yang sama gitu ya. Jadi saya ngedit lagi. Saya reviewnya agak cepat. Maaf kalau misalnya banyak yang mungkin yang udah ngedit capek-capek, cuman saya reviewnya cepat karena banyak banget yang biasa gitu, coy. Jadi kalian harus lebih edit lebih keras lagi, coy. Selanjutnya kalian harus lebih edit lebih keras lagi yang anti mainstream gitu ya. Jangan yang muka cuman dipenyok-penyokin doang atau dikecilin. Jadi jangan kayak gitu, coy. Jadi ntar pokoknya saya bakal buat lagi di video selanjutnya. Untuk part pertama sama kedua kan tadi udah saya upload ya. Ini sekarang yang part 2, dan mungkin nanti di next saya bakal buat lagi, nggak tahu kapan. Mungkin ini untuk hiburan aja yang pasti ya. Saya nggak, terserah kalian mau edit muka saya kayak gimana. Pokoknya ini untuk hiburan aja, dan mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa cebok kalau berak, dan see you next time.